wabarakatuh. Saya bersama Pak Amsar. Pak Amsar, ya. Itu pohon pisang itu kapan itu pohon pisang itu mati? Matinya itu kan dia udah berbuah dan dia punya tanah. Tunas. Iya, kalau udah. Kalau sebelum berbuah dia nggak bakal mati. Yang penting pupuknya cukup. Baik, teman-teman semua, itulah kata Pak Amsar. Kita belajar dari pohon pisang. Pohon pisang baru mati kalau pohon pisang itu berbuah dan dia sudah mempersiapkan tunasnya. Artinya apa? Dalam kehidupan, marilah kita perbanyak amal soleh, prestasi kebermanfaatan diri kepada alam semesta yang akan diteruskan oleh tunas anak-anak kita. Pisang ketika berbuah, tunasnya sudah banyak, dia bilang kepada tunasnya, "Wahai anak-anakku, ini prestasi Bapak, ini amal soleh Bapak, ini buah daripada perjuangan Bapak. Teruskan oleh Muna." Setelah itu pisang itu telah tiada dan tunas-tunas itulah yang kembali meneruskan cita-cita besar Bapaknya, yaitu menebarkan kebermanfaatan diri kepada alam semesta. Saya dan Pak Amsar menyapa saudara-saudara dari Pabuaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.